Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali dengan update arena memberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan AVC Challenge Cup 2024 di mana dilansir pada hari ini di akun resmi PBVSI, di mana sudah merilis 14 nama yang dipanggil untuk memperkuat timnas voli putri Indonesia di AVC Challenge Cup 2024, di mana akan dilaksanakan di Filipina dari tanggal 22 sampai dengan 29 Mei 2024 mendatang. Sebenarnya sudah tidak kaget dengan daftar nama-nama yang dipanggil karena memang ini sudah langganan timnas yang cukup mengagetkan. Ada dua nama langganan timnas tidak dipanggil, yakni Yola Yuliana dan Mediol Yoku. Kita ketahui bahwa kedua pemain ini luar biasa, tetapi mungkin mereka kalah bersaing di Proliga ini. Di putaran pertama keduanya tidak terlalu menampakkan performa terbaiknya. Namun ada satu nama yang menarik sebenarnya selama Proliga 2024 di putaran pertama ini yang menarik perhatian, yakni Arcella dari Popsipo Polwan. Sebenarnya kalau kita lihat permainannya cukup luar biasa, tetapi ya itu mungkin ada penilaian tersendiri dari PBVSI. Yang paling banyak menyumbangkan pemain yakni dari Jakarta Bin, karena memang kita tahu bahwa Jakarta Bin memang dihuni oleh pemain-pemain timnas sebanyak 6 orang dari Jakarta Bin yang masuk. Kemudian dari Jakarta Pertamina Enduro 3 orang, Bandung BJB Tanda Mata 2 orang, Elektrik PLN 1 orang, dan Gresik Petrokimia 2 orang. Untuk lebih lengkapnya berikut adalah nama-nama atau 14 nama yang dipanggil untuk memperkuat timnas voli putri Indonesia di AVC Challenge Cup 2024 Filipina mendatang. Mara Danti Namira berposisi sebagai middle blocker dari klub Jakarta Pertamina Enduro. Hani Budiarti berposisi sebagai opposite dari klub Jakarta Pertamina Enduro. Dita Asisa berposisi sebagai libero dari klub Jakarta Pertamina Enduro. Agustin Wulandari berposisi sebagai middle blocker dari Bandung BJB Tanda Mata. Sela Bernadetta Omnan berposisi sebagai middle blocker dari Bandung BJB Tanda Mata. Tishah Amalia Putri berposisi sebagai setter dari Jakarta Electric PLN. Aulia Suci Nur Fadila berposisi sebagai outside hitter dari Gresik Petrokimia. Putri Nur Hidayanti Agustin berposisi sebagai outside hitter dari Gresik Petrokimia. Megawati Hangestri Pertiwi berposisi sebagai opposite dari Jakarta Bin. Ratri Wulandari berposisi sebagai outside hitter dari Jakarta Bin. Wilda Siti Nur Fadila berposisi sebagai middle blocker dari klub Jakarta Bin. Ajeng Fiona Adelia berposisi sebagai outside hitter dari klub Jakarta Bin. Arneta Putri Amelian berposisi sebagai setter dari klub Jakarta Bin. Yulis Indah Yani berposisi sebagai libero dari klub Jakarta Bin.